dalam suasana raya Aidilfitri yang masih terasa ini, saya sama rakan-rakan dalam kepimpinan UMNO Malaysia Nasional Pemegang PAUK ucapkan selamat menyambut raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan dalam kesempatan ini suka juga untuk saya mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepada warga Pemegang PAUK bahawa UMNO Bahagian Perbatang PAUK selepas sekian lama terpinggir daripada arus perdana politik dalam negara kita, hari ini kita telah pun berjaya berusaha untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada UMNO di Bahagian Perbatang PAUK ini dengan gerak kerja kita yang tersusun dan mendekati rakyat secara total. Dan kita juga telah menunjukkan keikhlasan kita untuk memberi bantuan kepada rakyat semenjak tahun 2013 selepas kita kalah dalam PRU ke-13. Hinggalah kita saat ini, kita tidak pernah berhenti untuk mendampingi rakyat dan mengambil tahu tentang permasalahan rakyat di Perbatang PAUK. Saya menyeru kepada rakyat dan pengundi-pengundi Perbatang PAUK. Yang pertama dan yang paling penting sekali adalah bagaimana untuk kita membina kembali Perbatang PAUK ini demi untuk masa depan anak-anak dan juga generasi akan datang. Transformasi ini perlu dilakukan dengan mengenepikan perbezaan politik dan juga perasaan taksub kita kepada individu yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu bahawa jasa beliau kepada Perbatang PAUK itu banyak. Tetapi sampai bila kita ingin mengorbankan masa depan generasi akan datang hanya berlandaskan kepada simpati kita kepada tokoh ini? Rakyat Perbatang PAUK perlu memandang jauh ke depan. Kita telah memberi peluang kepada beliau dan hari ini sampai masa untuk kita mengorak langkah baru, mengubah, melakukan reformasi untuk anak cucu kita, bukan untuk diri kita lagi. Kita dah melakukan pengorbanan kepada diri kita dan kepada pemimpin yang kita tangguh dan kita sanjung itu sekian lama. Ini adalah masa untuk kita berkorban kepada generasi akan datang pula. Perbatang PAUK memerlukan banyak perubahan. Kita memerlukan sekolah-sekolah baru untuk menampung pertambahan anak cucu kita. Kita memerlukan masjid-masjid baru untuk menampung pertambahan anak-anak haria kita. Kita memerlukan jalan yang lebih luas untuk menampung dan mengimbangi kesesakan yang berlaku di Perbatang PAUK pada hari ini. Kita memerlukan kawasan-kawasan baru untuk memberi masa depan dan harapan kepada generasi Perbatang PAUK akan datang. Tapi kalau kita biarkan diri kita masih lagi terbelenggu dengan sentimen simpati, maka sampai bila kita akan membiarkan anak cucu kita ini tertinggal dalam arus pembangunan seperti mana di parlimen-parlimen lain dalam negeri Pulau Pinang ini? Transformasi ini, perubahan ini perlu dimulakan oleh kita dalam PRU ke-14 akan datang. Saya menyeru kepada warga Perbatang PAUK untuk kita sama-sama melakukan perubahan ini. Bukan untuk saya, bukan untuk anda, tapi untuk generasi anak cucu kita demi untuk kebaikan kita bersama. Undi kita yang akan menentukan masa depan mereka.